Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita di dalam mencari ilmu, memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita senantiasa dapat mengikuti pembahasan seputar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah taala tetapkan niat kita, tetapkan iman kita untuk mencari ilmu, tiada lain tujuannya untuk bekal akhirat dan menjadi bibit-bibit cinta, menimbulkan bibit-bibit cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pembahasan kali ini kita masuk bagaimana kisah tentang mulai panasnya atau timbulnya emosi orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad pasca Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan dan menyiarkan agama terhadap kerabat-kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbu Quraisy lin-nabi bughdhan. Maka cintanya orang-orang Quraisy terdahulu kepada Nabi Muhammad, yang dahulu mengidolakan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad setinggi langit, bahkan sampai-sampai mereka mengatakan Nabi Muhammad ini enggak pernah dusta, enggak pernah bohong, saat ini berubah menjadi apa? Menjadi kebencian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah secara terang-terangan. Wa qurbuhum lahu bu'dan, yang tadinya mereka dekat kepada Nabi Muhammad, kemana-mana ingin mendekati Nabi Muhammad, ingin membantu Nabi Muhammad, selalu mendekat kepada Nabi Muhammad, saat ini berubah menjadi menjauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sidquhu kadziban, dulu mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, as-siddiq, dapat dipercaya, ucapannya bisa dipegang, enggak pernah berdusta, enggak pernah berkhianat, enggak pernah mengadu domba. Saat ini mereka semua berkata Nabi Muhammad adalah seorang pendusta. Hanya karena apa? Hanya karena Nabi Muhammad menyiarkan agamanya, yaitu agama Islam. Wa 'amaluhu huzwan, dan semua tindak tanduknya Nabi Muhammad menjadikan ejekan untuk orang-orang Quraisy. Selalu diejek, pekerjaannya diejek, hidupnya diejek, jalannya diejek, bajunya diejek. Bahkan sampai rumahnya dilempari oleh kotoran binatang. Bahkan sampai diancam, dihina dan lain sebagainya. Wa dzalika mundu da'ahum ila ibadatillah, dan hal tersebut mereka mulai membenci, mulai menjengkelkan, mulai mencaci Nabi Muhammad, itu dimulai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai mengajak mereka untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Yang mana mereka dahulu yang menyembah berhala, diajak Nabi Muhammad, "Ayo, mari sembah Nabi sembah Allah Subhanahu wa taala. Sembah Tuhannya Nabi Muhammad. Beliau adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tiada hal yang dapat sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesuatu pun yang menyekutui Allah Subhanahu wa taala, menyerupai Allah Subhanahu wa taala." Takabbar. Wa'aba alihatahum, dan Nabi Muhammad pun mulai mencela tuhan-tuhan mereka. "Mana Tuhanmu Hubal dan lain sebagainya? Coba minta pertolongan kepadanya." Dicela, tidak ada Tuhan Hubal, dicela Nabi Muhammad. Itu sikap Nabi Muhammad terhadap tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama selain Islam. Sifat Nabi Muhammad mencela Tuhan mereka, ini menjelaskan ini salah, ini sesat. Qulil haqqan walau kana murran, sampaikan al-haq yang benar walaupun itu pahit. Dan Nabi Muhammad menyampaikan apa adanya, walaupun mendapat cacian dari orang-orang, mendapat hujatan, mendapat ancaman, karena itu kebenaran yang hak.
Tapi karena orang-orang ini telah dibutakan oleh sifat fanatisme, kebodohan, yang mana sampai-sampai dikatakan di dalam Al-Quran hamiyatul jahiliyah, yaitu fanatismenya orang-orang jahiliyah, fanatis kebodohan. Mereka sudah fanatis pada satu, satu ini pasti paling benar, paling baik, yang lain jelek. Tidak bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, tidak bisa memilah. Nah, karena itu jadi menghina Nabi Muhammad SAW. Dan wa nasaba kullaman abadaha ila dhalalah. Dan mencaci, mencela apapun itu yang mereka sembah, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesesatan. Maka dicela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu selain Allah taala dicela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad saru ila ammihi, maka akhirnya orang-orang itu mereka semua bergerombol pergi mendatangi pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Mendatangi Abu Thalib, wa talabu minhu an yamna'ar rusula an sabbi alihatihim. Dan orang-orang ini mendatangi Abu Thalib, mendatangi Abu Thalib dan meminta kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, tolong katakan pada Muhammad disuruh berhenti untuk mencela Tuhan kami. Suruh berhenti untuk mencela Tuhan kami. Jangan dia mencela Tuhan kami terus ini. Dicela terus Tuhan kami ini. Dihina terus Tuhan kami. Suruh berhenti mencela Tuhan kami. Katakan pada Muhammad, wahai Abu Thalib. Wa tadlili abaihim, dan Nabi Muhammad pun menyesatkan ayah-ayah kami karena menyembah berhala, menyembah Ubal, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Tolong katakan pada Nabi Muhammad untuk tidak menyesatkan ayah-ayah kami. Nabi Muhammad tegas sekali dengan kekufuran, dengan tindakan kesyirikan, tegas sekali Nabi Muhammad. Dikatakan di sini sampaian, janganlah mereka ini, Nabi Muhammad ini menyesatkan ayah-ayah kami dan menganggapnya mereka semua tidak berakal. Menganggap mereka semua tidak berakal, bahkan mereka semua ini tidak telah diberi hidayah sama Allah Ta'ala, tapi mereka tetap tersesat. Dengan apa? Dengan taklid mereka. Taklid ini meyakini sesuatu secara buta pokoknya. Jadi percaya secara buta. Apapun dikatakan bapaknya diyakini. Padahal Allah Ta'ala telah memberikan hidayah kepadanya melalui lisan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya ini loh, Tuhanmu yang benar adalah seperti ini. Sampai ditegur Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah Ta'ala turunkan. Bahkan mereka mengatakan, tidak, kami akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh ayah-ayah kami. Walaupun ayah-ayah mereka semua adalah orang-orang yang tidak berakal dan mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah datang Nabi Muhammad membawa risalah, tetap tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Fakada faruddahum ruddan jamian, maka ditolak oleh Abu Thalib dengan penolakan yang halus. War rasul ustamirun fi nasyriddin wa ila kalimatil haq. Rasulullah tetap melanjutkan untuk menyebarkan agama dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dengan begini kita tahu bagaimana keteguhan hati Nabi Muhammad dalam menyampaikan syariat Islam, tidak mengenal lelah, tidak mengenal susah, tetap menyampaikan apapun yang perlu ia sampaikan. Yang penting yang disampaikan Rasulullah adalah hak namanya. Fahakadha, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.